Halo kawanku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Jumpa lagi bersama saya, Gustur, channel yang akan mengajak kawanku semua virtual tour ke tempat-tempat yang menarik di seputaran Bali. Pada kesempatan hari ini, saya akan ajak kawanku semua virtual tour melihat situasi terkini yang ada di Denpasar. Dan hari ini, saya awali dari Jalan Tamrin Denpasar. Nah kawan, di depan ini adalah Denpasar Cineplex yang merupakan sebuah bioskop yang telah berdiri di kota Denpasar sejak tahun 2015. Nah dari sini kita akan terus menuju ke Jalan Gajah Mada Denpasar. Saat ini kita sudah berada di Jalan Gajah Mada Denpasar. Jalan Gajah Mada Denpasar ini merupakan kawasan heritage, kawasan yang memiliki sejarah yang masih terjaga hingga saat ini. Dan di sini kita bisa melihat bangunan yang sudah berdiri sekitar 100 tahun yang lalu. Dan awalnya kawasan Gajah Mada ini merupakan kawasan pecinan kota Denpasar karena banyaknya etnis Tionghoa menempati kawasan ini. Dan di sini juga menjadi pusat perdagangan di kota Denpasar. Selain etnis Tionghoa, di sini juga berkembang etnis Timur Tengah dan India yang biasanya berjualan kain di sekitaran sini. Di Jalan Gajah Mada Denpasar ini juga terdapat pasar rakyat yang cukup besar, yaitu Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. Dan saya juga sempat membuat salah satu videonya. Mungkin kawan-kawan yang ingin tahu bagaimana situasi malam di Pasar Badung dan Pasar Kumbasari bisa menonton video saya. Linknya ada di pojok kanan atas. Nah kawan, setelah ini dari Gajah Mada dan Pasar saya akan ajak kawanku semua menuju ke Jalan Veteran, di mana di sana terdapat hotel yang cukup unik di kota Denpasar dengan konsep bangunan zaman kolonial Belanda. Thank you.
Selain itu, di Jalan Veteran juga terdapat tempat nongkrongnya anak muda dan pasar. Dan ada juga Pasar Satria, tempat membeli hewan peliharaan. Di sana juga tersedia kucing, burung, ikan, anjing, dan hewan peliharaan lainnya. Bagi kawan-kawan yang baru saja melihat channel ini, ayo jangan ragu, tekan tombol subscribe-nya. Karena di channel ini, saya akan mengajak kawan-kawan ke tempat-tempat yang menarik seputaran Bali. Buat kawanku semua yang mendukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kawanku semua memperoleh kebaikan selalu dan rezeki yang melimpah. Salam rahayu dari Bali, dan mari ikuti virtual tour hari ini. Thank you.
kawan, terima kasih telah menonton video saya ini, dan mohon dukungannya untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya, karena satu subscribe sangat berarti sekali bagi channel ini untuk membakar semangat untuk terus berkreasi. Sehat selalu kawanku semua, salam gaspol dari Bali, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.